Trotoar di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat dibuka kembali untuk pejalan kaki. Sebelumnya akses trotoar di kawasan tersebut ditutup barrier beton dan kawat berduri sejak tahun 2013. Beton pembatas yang terpasang di depan trotoar Kedubes Amerika Serikat Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat kini sudah tak terlihat. Pihak Dinas Bina Marga DKI Jakarta melakukan pengangkatan barrier beton dan kawat berduri pada Jumat kemarin. Fungsi trotoar ini pun kembali kepada yang berhak, yakni pejalan kaki. Untuk diketahui, trotoar di depan Kedubes Amerika Serikat sudah ditutup untuk akses pejalan kaki sejak tahun 2013. Pejalan kaki sempat menuntut agar trotoar di depan Kedubes Amerika Serikat dibuka kembali setelah sekian lama ditutupi barrier beton dan kawat berduri.